Dengan jenis dari
Citan Mitra Laraga ancang-ancang Walex tadi. Mana Bocah Mati? Bocah Mati salah satu tim bermarkas di lingkungan Lela Jati Baru Barat. Ancang-ancang kali ini Rica melakukan ancang. Cukup baik dari Koko, cukup sempurna dari menangkap bola dengan baik. Balar bergeser bola di kaki ke tengah, masih bisa dipatahkan lagi umpan sembilan nampaknya Rica. Coba dikejar dari Robben. Sebuah umpan tarik yang dilakukan oleh Rica, namun bola terlampau deras. Kita saksikan Alvin terlihat dia naruh bola pertama. Datangnya kembali Alek langsung dari Sanchez tadi rupanya. Sebuah percobaan langsung yang dilakukan oleh Sanchez. Kembali Alek kali ini. Tangan dari nampaknya Isra. Hampir saja Isra melakukan sebuah blunder. Kita saksikan Mitra Laraga lempar ke dalam, sudah dilakukan Alek saja lagi tadi. Kembali berkait-kait emosi bola. Cukup baik, masih bermain-main dari Arif. Agung terlihat di sana. Bahaya. Tidak ada yang mengkapal bola dari Bang Aron. Bahaya. Masih bisa di blok Arif tadi. Lakukan blok sempurna Arif. Mereka tendangan kunci. Dari Robben mengambil air untuk melakukan tendangan tinggi. Ancang-ancang sudah diarahkan. Kita saksikan slow sundulah yang mudah dibaca oleh penjaga dalam Koko. Cukup baik tadi refleks yang dilakukan oleh Koko. Lalu umpan jauh dari Aron. Tidak terarah tadi Aron. Merupakan pemain yang menempati fullback kiri yang dimiliki oleh berkaitan. Aman saja penjaga gawang di arah. Ini dari Alex. Masih bisa diangkat pada kami Hamas sudah berjaga dalam kongku. Kami lihat dia. Bermain-main di daerah pertahanan sendiri. Dan akan berkata,
Hampir saja dari Aaron. Untung saja bola tidak dilewati oleh Rija tadi. Oh, Sanchez terlihat di sana. Para pedalang sudah dilakukan. Bahaya datangnya kali ini berkali lain. Masih mencari kawan. Umpan tarik maksudnya. Ali dihalau saja Mitra Olahraga. Dalam para pedalang di bumi. Sudah diarahkan Bahaya. Dekat bola dia penari. Lagi di sambal saja tadi. Nama pembola itu sempat kembali di tempat sini. Dua keputusan yang sangat tepat yang diambil oleh wasit Buston yang dibangun oleh para pemain dari berkai lain. Kita lihat Sanchez kacang lalu kemas tadi apa yang dilakukan oleh Sanchez yang mampu dikontrol dengan baik tadi oleh Rijal. Bali Dion lakukan goal kick tadi. Saksikan skor pemainnya pemain dari berkait lagi dari Mitra Olahraga yang dilakukan oleh Arlan. Bukan bola Robben, masih Robben kawal tadi oleh Arlan. Tanya ke belakang Sanchez sekali ini. Oh Alex, masih Alex. Alex, oh Alex. Saksikan tadi pergerakan yang dilakukan Alex Knight membantu serangan. Salah satu pemain belakang dimiliki oleh Pochamac mencari peruntungan untuk melakukan sebuah penetrasi. Saksikan Alex sudah dilakukan oleh Robben. Kita saksikan tadi Robben bola percobaan yang dilakukan oleh Alex. Robben kali ini dijarekan kembali bola dalam penguasaan para pemain dari berkai lain. Nah ini dia Koko yang merupakan goalkeeper yang dimiliki oleh berkai lain. Taruh bola dia pada Dion. Kirimkan bola ke depan Aron. Mari kita saksikan Aron kali ini jauh ke depan berpahan. Kita saksikan cukup cepat aman sudah penjaga gawang jarak gila masih bisa diantisipasi dengan baik tadi oleh Isra. Agung kali ini lakukan lempar ke dalam dibiarkan disundul saja oleh Agung. Coba percobaan tadi yang Sanchez tidak ada kawan, sebelum bola dilakukan oleh Sanchez. Isra kali ini mengusir bola. Masih Isra mencari kawan, melebar lagi bola. Kita saksikan Koko. Hampir saja dan kesimpulan bahaya datangnya. Masih bisa kita saksikan apa yang terjadi di Mitra Olahraga. Lebih dulu terjadi pelanggaran. Cukup sibuk lagi. Lalu Alex atas saja dari kita
faksikan itu cermata di kokok. Kesalahan-kesalahan yang tidak perlu sebenarnya dilakukan oleh lini pertahanan dari Thailand. Lalu Richard kali ini, masih Richard. Orang bola dia pada Robben. Oh, Robben baik sekali ini. Baik berikan bola pada Sanchez. Sebuah permainan segitiga yang diperankan oleh pemain kemarin dari Pocah Maju. Aaron kali ini. Yaron. Ija lagi masih bisa diantisipasi dengan sempurna. Apa Isra? Dua percobaan langsung dilakukan oleh Isra. Lampung kembali dalam penguasaan penjaga gawang Jal dan melahirkan Joki. Dengan Cendina. Dan depan ada di masih ada Aaron. Aaron. Kita saksikan sebuah percobaan yang dilakukan oleh Arnam. Beli bola dalam penguasaan yang ada di bangsa Jatina. Dan ini kokoh menangkap bola dengan sempurna. Ayo Dai, semangat Dai. Dua serangan kali ini dilakukan oleh Bang Berkailai. Melalui peta tadi. Kembali berkembangan kita saksikan lagi. Kita saksikan memang tertinggal kali ini Berkailai. Saudara kami yang berdatangan dari Desa Bugis, Kecamatan Sampit Paten Bima. Selamat menikmati malam minggu di grand final kali pertama yang dilangsungkan di Kompis Napana Bima. Tentu juga saudara rekan fenomenal pada malam ini. Satu bola mati kali ini, apa terlihat? Kita saksikan antara Rijal dan Sanchez tadi. Lalu sudah sentilan, masih bisa diantisipasi dengan sempurna. Bila tadi tidak mau mengambil risiko, langsung menghalau bola para ke dalam. Dilakukan oleh Isra. Gagal tadi. Jatuh nafasnya tadi. Jadi kita ada tarikan yang dilakukan oleh Rijal terhadap pemain dari Berkailai. Nampak terlihat Arlan tadi. Rupanya Arlan tadi yang diganggu dan mendapatkan jatuh bola mati rupanya. Tetap saja bahaya. Kita saksikan tadi kembali penampilan yang cukup gemilang di program. Ini dipikir kakak orang Charlocom galang dari Bocah Maju melakukan refleks sempurna. Menurutnya netral sih, berarti dukung siapa-siapa itu PGD. Iya. Juru, Kailai sudah ada. Ini tepuk tendangan bola kemarin. Bola jalan, warna lengan taran. Kurni, awal. Buat peluang apa yang ada yang dilakukan oleh Alvin. Kare. Lalu Dion. Tidak mau mengulang kesalahan yang sama nampaknya Dion. Coba menarakan kedisiplinan di lini pertahanan dari Berkailai. Umpan ke dalam Agung. Lakukan Robben yang tiba-tiba datang dari belakang untuk melakukan sundulan. Dua counter attack. Alex. Lempar dia pada Agung. Rebut saja masih Agung menusuk bola. Lupa saksikan Berkailai kali ini. Lalu Robben dikawal tadi, dibayang-bayang oleh Aaron. Masih Robben, garkan upas bola. Sebuah terobosan. Masih yang kurang sempurna tadi yang dilakukan oleh pemain dari Berkailai. Apa yang dilakukan oleh Alvin dari terlampau deras. Balik ke dalam. Dilakukan. Masih bijak. Halo saja tadi oleh Aaron. Melahirkan goal kick. Kokok. Dukung magante. Dio. Bergeser lagi bola di kaki Aaron kali ini. Gimana magante? Sebuah pressing yang dilakukan oleh Aaron. Ganteng Bu Seben. Atas Mr. Gawang. Balik bola. Ayo Dae, semangat Dae. Dan goal kick itu dilakukan oleh dia.
bantu sama rasa gitu ya. Pak, tidak ada ini. Lokasi berkaitan coba musuh skema serangan direbut lagi kembali oleh Santos. Gila. Ayo apa, jangan semangat. Pertama rupanya. Alah, mau apa ini? Mau bicarakan tanah, Muri? Jiran. Tugas sementara 1 Bocah Mati dan 0 Berkah Elahi. Empat 5 jam be. Maaf. Ada selagi rupanya masih rapi tadi sana selah-selah. Sama yang Arif tadi tak ada selagi rupanya kembali Richard. Serangan bebas untuk Bocah Mati. Dan Robin mengambil lagi. Mali Robin sudah melakukan kedepan. Bisa kalah selalu di tujuh. Ayo sampai tadi selalu. Mali. Dan Arna di sana. Dua malam berbahaya. Terjadi satu baul tadi Arna. Menghasilkan tangan Pocong untuk berkait lagi. Di kombi nih. Ia terjadi terangan Pocong untuk berkelahi. Dan dilakukan Arif ke depan. Hentian tadi Arif. Dan ada selagi rupanya. Bali, Alex sana. Terlalu memanjang tadi. Terangan bawah. Untuk berkelahi sudah dilakukan Koko. Di sana ada Arif yang dituju. Masih Arif letakkan tinggal di bola. Mencari kalau terobosan ke depan. Tak ada selagi rupanya. Bali, Bocah Mati membangun serangan. Slow, tak ada selagi rupanya. Masih Arif. Terlalu melambung tadi Sanchez. Terjadi dalam meninggalkan lapangan menghasilkan tendangan gawang untuk berkait lagi. Dan dilakukan Dion. Kedepan. Sana ada. Arlan tadi sudah serangan. Terlalu memanjang tadi Dion. Terjadi bola meninggalkan lapangan. Menghasilkan tendangan gawang untuk Bocah Mati. Kita mencolok ke saya warna honggol. Ayo Sanchez. Mari bila tendangan gawang sudah lakukan ke depan. Bisa ada selalu yang dituju. Bina tadi Arlan. Masih Arif ke depan, terobosan di sabar begitu saja. Sekarang Dilan tadi, cari bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang untuk berkait lagi. OPG kah? Dilan berjaga gawang berkait lagi. Super cantik juga. Bakal gol lah lor. Main berasal dari sampai bugi, sudah lakukan ke depan berbahaya. Kembali slow membangun serangan terobosan ke depan, tidak ada kawan tersebut. Masih Arif di sana, otak hati lagi bola. Tidak ada selagi tadi Arif. Terjadi lemparan ke dalam untuk berkaya yang sudah dilakukan Alfi di tujuh. Kembali di sana ada Aron selesai. Terbang, terobosan, berbahaya, beta tadi yang di tujuh. Terlalu memanjang tadi Aron. Terangkan gawang untuk Bocah Mati. Mampukah berkaya ini menyamakan kedudukan? Dilakukan ke depan bila di sana ada Richard yang di tujuh. Yang dijuluki dengan yang Mbappe di selesai. Masih Richard. Tidak ada selain rupanya, Arlan, hentinya tadi, shooting langsung selesai. Tidak apa-apa, tidak ada selain rupanya. Tadi lemparan ke dalam untuk berkait yang sudah dilakukan ke depan. Arlan, shooting langsung tadi selesai. Sabar begitu saja. Kembali Aron, shooting langsung tadi. Sayang sekali sekarang, Arif Isra tadi selesai. Kembali terhadap gawang, Dila di sana. Dan dilakukan ke depan sana ada Robby teruslah. Masih Robby kontrol yang kedua. Otak hati lagi Robby. Jatuh bangun teruslah. Terjadi pelanggaran tadi.
yang dilakukan oleh saudara Aron tadi saudara. Aron. Mari menghasilkan tendangan bebas untuk Bocah Maci. Bukan bebas Maci dona bagian. Bocah Maci ini. Saudara Alex mengambil lari sebagai sebutan tendangan bebas sudah dilakukan. Rizal masih dua di sana Rizal. Kembali Beta saudara. Masih Beta ke depan saja kali sudah berupaya. Dan dilakukan Alex ke atas tadi rupanya pakar petis dua orang tadi yang dimiliki berkaitan kembali terjadi lemparan ke dalam Bocah Maci. Di sana ada Alex mengambil alih sebagai lemparan ke dalam dan dilakukan Alex ke depan sana ada slow masih berlari. Sama sedikit di sana ada Arla. Ayo apa? Berbahaya. Pecah di pelanggaran di sela-sela. Dilakukan saudara Sace tadi menghasilkan tendangan bebas untuk berkailah ini. Di sapi ada kisi bola matang. Terus ya. Nomor punggung 30. Mau ngecekin baterai kamera. Mau ngecekin baterai kamera. Untuk menyamakan kedudukan dengan skor 1-1. Ya ini cukup tegang sekali para penonton. Babak kedua ini cukup langsung dari Richard dan kembali serangan empat itu berkaitan. Aroma ilai, masih gak ada lahar sih agak. Lima pedicas dan juga selara. Israfil. Hampir saja penonton. Penjaga gawang yang dimiliki Bocah Maci tadi. Selama nyara. Israfil. Yang mengamati pergerakan-pergerakan dari pemain-pemain dimiliki berkenan. Kembali Alexander yang dituju. Ayo sampai. Sekarang Alex mengambil lari dan dilakukan ke depan sana ada Sanchez kembali Aris terobosan ke depan. Tapi ada sedikit upaya kembali Rica bersama dengan slow masih slow otak atik di bola pemain jadi Rica Grossi ada lagi sosla jadi perangan pojok untuk Bocah Maci dan Rica mengambil lari sebagai kapten yang dimiliki Bocah Maci. Ini seru juga dan dilakukan Rica Grossi depan, di sana ada Alfi, masih masukkan di area saudara. Oh, tengah-tengah lagi bola Arlan, dua pemain jalan. Aron, shooting langsung dari Aron, masih gawang dari Mister Gawang. Terjadi tendangan ayo sampai, langsung banget. Oh iya, sudah sampai nih. Dan dilakukan Alex, depan saja. Bengilu eh tak kena yang. Oh, engkau mirip ilal itu tambah. Ayo, ayo. Nampaknya loki baru ubur eh, mana sekarang baru dijari. Time.
Ayo satu, aku patah budai. Satu. Oh iya, tiga satu masih. Satu eh. Ini kemarin kita berkali-kali sesuara, mampu ke pocok-pocok mengajar di dalam untuk menyamakan kedudukan. Tidak ona. Mari kita saksikan selalu bersama. Satu sama Derin deh. Masih Alex, kita kebulan sama Alex. Depan. Raisa P. Kembali Arla di sana. Intega punya kesalahan sesuara oleh Alex tadi. Bola harus dijaga satu main. Oh my god. Ayo Ron. Iya, mau Wali Delmi. Iya. Udah aja. Semangat Sape, oh my god. Terjadi tendangan pojok untuk berkali lagi. Ini pula jangan nanti bisa. Lu pula itu mereka kan. Bang Arif di sana. Hilang ya. Lagi hampir saja para penonton. Ini cukup. Rai Sape. Ini bocah mati. Juara Pera Weh Orhen. Apa-apa. Selama hari, percobaan yang kedua kali. Dan dilakukan di depan berbahaya. Tidak aku bikin pipis ya nih. Sama, kain akin dulu. Tiluna, bismillah. Tiluna. Iya. Sama begitu saja saudara Arlan tadi. Terjadi. Karena Alex sudah lakukan kepacan. Ada semua yang dituju di sabar begitu saja. Pesanan Dion tadi. Kontrol yang kurang akurat tadi Arlan. Tempat parkir sampai. Mari percobaan para kilala butuh bocah mati. Sudah lakukan Alex. Gua enggak tenang aku deh. Rela lagi kayak babak ngeri dulu lah. Terjadi dengan pojok untuk berkali lagi. Yang penting ngolong sape. Mari peta sudah lakukan depan. Hendingan tadi Dilan. Tidak ada yang berlaku. Berdepan, bola melambung di atas. Rai sape, saya. Sento pake deke. Iya. Terjadi depan, kita ada butuh pojok mati. Pada Robin Rukur. Sento pake lah, lah. Sedara Alex, mengambil lagi. Baru sekali langsung kartu merah sih. Nampak aku nih, pecah lagi. Kacau siap, mau nana rincat terwakan nih. Kartu. Ayo Ron. Yang berhubung bocah maci. Berkai lagi, sudah lakukan. Nampaklah penjagaan sudah dilakukan ke depan. Rai, Jirai. Para Alvin, sabar begitu saja. Rai, sampai. Rai, sampai. Rai, sampai. Siaran otakan diri di bola sana. Balik sini langsung. Hampir-hampir saja tadi peta. Saja di sini. Ya, itulah peta song yang suara-suara. Balik Rijal di sana. Ayo, sampai. Rai, sampai. Rai, sampai. Rai, sampai. Rai, sampai. Otakan diri di bola sana. Sayang sekali, Arna. Rai, Dale. Nampak lagi langsung dilakukan. Lalu memanjang tadi Agung. Silap coy. Tengok Arlan. Terjadi lemparan ke dalam untuk berkali lagi. Karena Arlan telah berdesak ke dalam pada gol akan ditundai. Cepat. Dan dilakukan Isra ke depan. Di dinas tadi Arlan. Di sana ada Alex Waswara. Masih Alex. Ayo
Panas lagi upaya, bisa dikontrol dengan baik dari Ari. Terjadi lemparan ke dalam untuk Bocah Maci. Sudah dilakukan Alex ke depan. Sabar begitu saja saudara Ari. Alex, terobosan ke depan. Sayang sekali Alex. Terlalu buru-buru tadi. Alex, coba sih sebuah istirahat. Melompat saja di sektor kanan gawang dari Bergai Lahi. Terjadi tendangan gawang untuk Bergai Lahi. Saudara Dio, orang kapiten yang cukup bercanggung juga yang dimiliki Bergai Lahi tadi. Kembali kontrol yang kurang akurat tadi Aron. Lemparan ke dalam juga lakukan slow. Tahan ada Alex depan. Richard. Masih Richard. Oh, tangan lagi bola sana Richard. Rossi ke atas lagi rupanya. Sampai. Raidai. Ara. Masih Ara. Pemain cukup Richard. Ini Ara. Kembali lemparan ke dalam untuk Bergai Lahi. Sekarang Aron sangat sudah lakukan ke depan. Aron tadi yang dituju. Terjadi tendangan gawang untuk Bocah Maci. Tiga jam ya, tempur waktu. Arimani serang. Sudah dilakukan gila ke depan. Sana ada Sanche. Lai. Masih Sanche. Oh, tengah tiga lagi bola Sanche. Dan dilakukan gila ke depan sana ada Sanche. Raidai. Masih Sanche. Oh, tengah tiga lagi bola Sanche. Raidai. Masih Sanche. Oh, tengah tiga lagi bola Sanche. Ah!
Pak Sanche ini. Di luar kesan Sanche. Tidak apa yang ada rokin yang tahu sih. Tuh tawa nih. Yang membuat para penonton ini senang jantung. Kacau bekipe yang dari elemen bertian. Bali dengan kalau. Lepilah ke foto. Hei. Halo. Masih, duk di sape nih. Ya. Sape tenang. Jam pira, lari jam 11 nih. Mari kita saksikan secara bersama para penonton di drama adu penalti ini. Siapakah yang meraih untuk membawa pulang piala ini selesai? Apa terbagat? Sape, semangat sape. Tanaka kan? Ya untuk kedua kesempatan tim atau official agar tercatat. Lama-lama pemegang. Eh, makin lo kaki deh.